Halo teman-teman, pada video teknoding kali ini akan dijelaskan gimana cara matiin safe search di Google Chrome pada HP Android. Seperti yang kalian lihat teman-teman, saat kita ingin disable safe search pada akun Google kita, tidak adanya opsi non-aktif. Jadi safe search Google ini akan otomatis aktif secara bawaan ya teman-teman. Nah, untuk solusinya agar ada opsi non-aktif, gimana caranya ya? Oke, gini caranya. Pastiin kamu sudah buka Google Chrome versi terbaru. Langsung aja pergi ke setting, terus pilih privacy and security, lalu pilih use secure DNS. Nah, di sini kalian bisa pilih pada bagian DNS Cloudflare atau DNS lainnya. Nah, lewat DNS ini kalian bisa mematikan safe search di Google Chrome. Ketika kamu akses fitur safe search, nanti akan ada opsi nonaktif. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa nonaktifkan safe search Google ya. Itu saja video teknoding tentang cara matiin safe search di Google Chrome. Jangan pada HP, like dan subscribe. Thank you guys.